Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua sahabat Geria Anur? Bersama saya Khairunisa dan di tangan saya ini adalah produk kewanitaan Nisa Manja. Nisa Manja adalah salah satu produk unggulan dari CV Geria Anur. Secara tradisional digunakan untuk keputihan, nyeri haid, masalah pada sistem reproduksi, dan masalah umum lainnya pada kewanitaan. Sahabat herbal pasti penasaran kan bagaimana cara proses produksi produk Nisa Manja? Simak video berikut ini. Sebelum melakukan proses produksi, tabung harus disterilkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar lebih higienis dan menjamin seluruh produk bebas dari kuman dan virus. Nisa Manja terbuat dari bahan-bahan herbal seperti manjakani, daun sirih, madu, kunyit, dan bahan herbal lainnya. Melalui mesin inilah, semua bahan akan diproses. Tuangkan madu, ekstrak manjakani, ekstrak kunyit, dan bahan herbal lainnya. Untuk daun sirih, harus melalui proses blender terlebih dahulu. Karena hanya saripati daun sirih yang akan kita gunakan. Jika sudah, masukkan ke dalam tabung mesin emulsification blender ini. Mixing semua bahan kurang lebih 15-20 menit dalam suhu maksimal 65 derajat Celcius. Selanjutnya, madu herbal tersebut melalui proses bottling atau pengemasan madu ke dalam botol. Selain mesin modern ini, ada juga mesin dengan skala yang lebih kecil. Lanjut di tahap berikutnya, yaitu labeling dan packing. Untuk info lengkap berikut ini, keterangan detail produk Nisa Manja. Nama produk Nisa Manja. Kesediaan dalam bentuk cair. Komposisi madu, manjakani, daun sirih hijau, kunyit. Aturan pakai atau aturan konsumsi 2x2 sendok makan per hari. Kemasan produk botol plastik isi 350 gram. Legalitas POM TR dan Halal MUI. Nisa Manja ini diproduksi oleh CV Geria Anur Bekasi. Nah, sahabat herbal, itu adalah proses pembuatan produk Nisa Manja. Dengan teknologi modern, selain menjamin kualitas produk, juga menjamin kehalalan produk Nisa Manja. Produk yang asli hanya diproduksi oleh CV Geria Anur. Bagi kaum hawa yang ingin mendapatkan khasiat produk Nisa Manja, kalian bisa hubungi customer service dengan nomor di bawah ini atau pesan di description box. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.